kenapa berhenti sih? Udah tinggal aja. Kalau itu bocah ketangkep terus nyanyi gimana? Saat malam, orang-orang tidur dengan tenang dan nyaman di kamar yang megah. Aku kembali terdampar di mobil ini. Mobilnya Bang Doni. Mobil yang selalu membawa kami menjalani hidup sehari. Akbar, Allahu Akbar. Ayo, ayo, bangun, bangun, bangun. Udah subuh. Ayo, sayang, bangun, nak. Pengen cari uang. Ayo, ayo kerja, yuk. Ayo, bangun, sayang. Ayam goyang demang, hati jadi senang. Ayam goyang demang, hati jadi senang. Woi, kira-kira dong kalau nyanyi. Hari ini kalian semuanya harus dapat duit yang banyak. Gak boleh kurang. Kalau kurang kalian akan mendapat hukuman tidak boleh istirahat. Sediain air buat semuanya. Sediain makan buat semuanya. Cuci baju buat semuanya. Mau? Nah buat para pengemis, pasang muka yang paling sedih. Karena orang Indonesia itu kalau ngeliat yang sedih-sedih, itu gampang ngasih duit. Hah? Nah, sekarang dites ya. Coba kamu. Baik. Pak, kasihannya aku, Pak. Pak, aku udah 3 hari gak makan, Pak. Ah, ini bagus. Bagus. Bagus, Pak. Lihatin, lihatin. Coba. Kamu. Pak, minta duit, Pak. Saya belum makan, Pak. Lagi tambah. Pak, saya minta duit, Pak. Saya belum makan. Ah, bagus. Kamu yang belakang. Hah? Iya, Pak. Iya, Pak. Ah, aduh, ini muka sedih atau kepala kepala WC? Diam. Udah. Sekarang buat para pengamen, nyanyinya harus cepat, ya, cepat pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Suara merdu nggak penting. Pokoknya ganggu mereka, sebab orang Indonesia itu kalau merasa terganggu, gampang keluar duit. Hah? Oke, Bang. Nah, ini. Ini bagus nih, dicontoh. Ini suaranya hancur banget, bagus, bagus. Ayo, sekarang bubar.
Bang. Abang gak ada keinginan untuk berhenti. Berhenti apa? Ya, berhenti menggerakkan mereka dengan cara seperti ini, Bang. Berhenti mengumpulkan uang dengan cara seperti ini. Seperti apa maksudnya? Lilis takut, Bang. Ini dosa besar. Kita itu sudah menipu orang dengan menyuruh mereka mengemis. Apa mereka gak bisa dikaryakan dengan cara yang lain, Bang? Eh, dengar ya, Lilis. Pekerjaan mereka itu lebih terhormat dibanding mereka kusul maling. Mereka itu berhak dikasihanin. Mereka itu orang susah. Mereka berhak untuk ngemis. Tapi tidak dengan cara menipu, Bang. Diam lo! Yang ku tampar dulu ya. Mana, Jan? Yang tawaran gua. Apa, Bang? Lu udah pengaruhin siapa aja? Aduh, saya belum bilang ke siapa-siapa, Bang. Karena saya juga belum yakin tuh, Bang. Kenapa? Lu takut sama Johnny? Lu masih takut kalau gua janjiin 1 juta dalam 3 hari? Lu tinggal koordinir anak-anak pengemis di tempat gua doang. Udah, gampang. Gitu aja. Eh, San! Lu nguping ya? Jangan-jangan, Bang, jangan, Bang. Dia bisa jadi anak buah kita, Bang. Esan, gua mau pindah wilayah. Lu mau ngikut kagak? Ngikut kagak lu? Bang Toma mau bawa ke rumah sakit. Bang Toma baik, ye? Yeah. Kalian tenang aja. Sebelum jam makan siang dia sudah bisa balik ke sini. Dia cuma harus diperiksa ke dokter. Khairun min dalya dussufla. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang berarti, derajat manusia itu lebih baik memberi dibandingkan kita yang meminta-minta. Untuk itu, ibu-ibu, banyak-banyaklah kita bersedekah. Tapi, lihat dulu, jangan sampai kita salah. Yang akhirnya kita malah menempatkan orang yang menjadi kaya dengan niat tidak baik. Apakah kita salah atau sedekah kita akan sia-sia? Tidak. Insya Allah tidak ada yang akan sia-sia untuk sebuah niat baik. Justru dosa besar akan ditanggung bagi orang yang telah menipu kita. Paham ibu-ibu? Ya Allah. Ampunilah apa yang telah kami lakukan, ya Allah. Ayo, 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 cepat. Lari, Om, jangan berisik. Saya belum dapat om. Om belum makan dari pagi, om. Airnya, om. Haus banget nih, om. Hei, dengerin. Janji sawah ini mana? Tahu, om. Sini lu. Ya. Bisa.
ada yang gak beres ya kalau mereka begini. Hah? Gak beres gimana maksudnya? Lu cari Jejen sama Ani sampai ketemu ya. Curiga gue kalau dia kabur. Lu habisin aja mereka berdua. Waduh, oh iya, beres bos. Cepet, cepet. Ya siap bos. Ini dia nih orangnya. Ini dia bos. Orang ketemu. Mana lu? Ini bang, barusan si Hani muntah-muntah. Benar? Benar bang, benar. Awas lu ya. Kalau bohong, lu berdua yang gue muntahin. Kasih makan. Nah, iya bos, ayo. Cepat ambil makan. Kamu kenapa? Kamu masih sakit? Istirahat aja ya. Memang Bang Joni kagak peka. Punya anak buah sakit, didiemin aja. Coba ngikut Bang Toma. Pasti udah dibawa ke rumah sakit. Hani cuma perlu istirahat aja, Bang. Son, baik ngikut Bang Toma aja. Nanti kita pikirin deh, Bang. Jangan pakai nanti-nanti yang ada si Hani lewat. Abang ngomong apaan sih? Mau nyimpain si Hani lewat? Bukan begitu. Umur mah kagak ada yang tahu. Kita mesti waspada. Ye. Yeah. Lu dan Hani mau ngikut gue kan? lu kagak usah takut sama Bang Joni. Baik kita langsung menghilang aja. Ye. Yeah. Thank you.
akan ada yang ke Mekah naik haji. Amin. Hei, bangunnya apaan tuh? Enggak bang, enggak ada apa-apa. Sutaran kamu cuma segini, Hani? Masih sakit, Bu. Tadi Hani istirahat terus. Alasan aja lo. Dasar malas. Sini lo. Sini! Sini! Mundur! Stop! Mundur, Nak! Mundur! Mundur semua! Mundur! Lo pikir hidup di sini bisa gratis? Hah? Sini lo! baik aja. Dan bodohnya kita yang malah ketakutan. Bang Joni kan suami ibu. Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Bang Joni itu pasti akan marah. Dia itu gak peduli kalau kalian sakit. Ibu jadi gemes sama Bang Joni. Gak berperkemanusiaan banget sih. Bang Joni yang dulu beda sama yang ibu kenal. Rasanya ibu udah gak punya rasa cinta lagi sama Bang Joni. Tinggi, Bu. Kemungkinan suspek TBC. Sebaiknya Anda bawa langsung saja ke rumah sakit. Seberapa bahaya sih, Dok, TBC itu? TBC itu disebabkan oleh bakteri. Cara penyebarannya bisa melalui batuk atau ludah yang keluar di udara. Dan itu bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Hani bisa mati, Dok. Jangan takut. Ini hanya dugaan saja. Berhubung di klinik ini peralatannya kurang memadai, sebaiknya dibawa aja ke rumah sakit biar nanti saya buatkan surat pengantarnya, ya. Terima kasih ya, dokter. Kamu tenang aja. Nanti ibu cariin rumah sakit yang lebih bagus supaya kamu lebih cepat sembuh. Nanti diminum obatnya ya. Dari mana kalian? Abis antar Hani ke dokter, Bang. Udah mulai berani lo ya? Berani lo melakukan ini di belakang gue, Liz? Hah? Hani sakit, Bang. Diam lo. Hei, gue yang menentukan apa yang harus dilakukan sama mereka, Liz. Bukan lo, tapi gue. Aduh, lo. Lo melahirkan laki lo. Saya yang maksa ibu, Bang. Saya yang salah. Lo mau jadi pahlawan kesiangan? Eh bocah, lo pikir gue percaya sama otak kecil lo itu? Bang, kalau Hani gak dibawa ke dokter, dia bisa mati, Bang. Kalau mati memangnya kenapa? Abang gak bisa dapat uang lagi. Bodoh.
gampang gue tinggal culik aja anak lagi. Hah? Astagfirullahaladzim. Nyebut bang. Sini. Sini. Sini udah. Sini. Abang. Bang. Sana mau dibawa kemana bang? Sini. Jangan bang. Istirahat aja. Nanti Bang Joni marah lagi. Enggak. Ini pengganti setoran hari ini. Kamu dapat duit dari mana? Udah ambil aja. Kamu gak maling kan? Enggak. Ibu-ibu yang saya hormati, kita sebagai istri jangan diam saja kalau mempunyai suami yang melakukan kesalahan. Karena dosa suami akan menjadi dosa kita juga. Maka diwajibkan kepada istri untuk mengajukan wudu. Apa wudu? Dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa wudu adalah permintaan cerai seorang istri terhadap suaminya dengan memberikan uang atau lainnya agar seorang suami mau menceraikannya. Lu mau ngedengerin tukang obat itu daripada gue lagi lu, ha? Bang, Lilis bukannya mau ngelawan abang. Tapi apa kata ustazah itu ada benernya, bang? Lilis gak berani ngelawan abang bukan berarti Lilis setuju sama tindakan abang. Lo bilang bukan ngelawan. Terus yang lo lakuin ngasih duit ke anak-anak itu bukan ngelawan namanya. Lo pikir gua gak tahu? Lo manjain mereka. Namanya apa kalau bukan ngelawan? Abang tahu. Aduh, haleluya. Ini semua gara-gara speaker yang udah mempengaruhi otak lo. Bang, abang mau kemana? Bang! Sebenarnya, kalau sebagai seorang istri, kita diperlakukan yang tidak baik oleh suami kita. Kita abang berhak untuk mengajukan cerai. Walaupun dalam Islam perceraian itu dilarang oleh agama, kami tetap diharapkan. Karena kenapa? Daripada mempertahankan suatu hubungan yang akhirnya hanya untuk saling menyakiti, saling melukai, itu akhirnya menjadi tidak ibadah. Karena sebuah pernikahan itu semata-mata kita lakukan hanya karena Allah. Paham, Ibu? Ya. Hei, berhenti! Hei, berhenti cuap-cuap pakai speaker! Astagfirullahaladzim. Berhenti! Berisik! Siang-siang begini cuap-cuap pakai speaker! Lagi ngomongin apa? Anda ini siapa? Kenapa Anda menghentikan pengajian kami? Lu gak usah tahu siapa gue. Yang pasti lu semuanya udah ganggu gue. Ganggu istri gue, lu mempengaruhi pikirannya. Sesat kalian ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pengajian itu dalam Islam adalah ibadah, Pak. Justru yang tidak mengaji itulah dalam kesesatan. Maafin suami saya, Bu. Lilis, gak usah kecampur. Pokoknya berhenti. Kalau kalian gak mau berhenti, gue cakatak. Hei, diam, jangan usah kecampur kamu. Bang. Mampus lu, anak kantip. Emang abang yang manggil kantipnya? Abang emang pinter. Ini. Pokoknya lu berdua gak bakal nyesel dah, berdua. Iya. Waduh, mereka pada datang.
Ibu jangan main-main ya. Tolong ya, Bu. Ibu jangan bohong. Kalau sampai ibu ketahuan melindungi mereka, yang ada nanti kita bisa penjara, Ibu. Iya, ya, ibu bawa penjara. Amit-amit deh, Pak, di penjara. Hidup kayak di sangkar burung. Itu, Pak, itu di dalam. Kan? Ibu sudah bohong, kan? Ya. Ayo, kita pulang. Ya. Pasti Bang Jijen yang bocorin tempat persembunyian kita. Untung aku berpikir cepat. Jadi ngumpet di situ. Itu apaan? Musola itu namanya nyolong, Bang. Nah, biar mereka mikir. Mereka kan nggak mau pengajian diberhentiin. Ya, silakan aja jalan terus. Tapi nggak boleh pakai speaker. Biar nggak polusi suaranya kemana-mana. Biar kamu juga nggak terpengaruh. Tapi, Bang. Apa lagi sih? Kan lu sendiri yang minta supaya pengajian itu nggak diberhentiin. Mana sih? Bang, Lilis malu, Bang. Abang Bang Joni! Bang Joni! Bang Joni, gawat Bang Joni. Ada razia kantip. Anak-anak sebagian ketangkep, yang sebagian lagi berhasil ngumpet di rumah Edi Warung Bu Marni. Ketangkep juga, Bang. Eh, ini lu jagain speaker ya. Nanti kalau ada orang musala ke sini, dia minta jangan lu kasih. Sini aja lu. Halo? Iya, Bu. Bang Joninya udah datang? Belum datang-datang juga tuh. Padahal dari tadi siang lo berangkatnya. Apa, Bu? Udah dari tadi siang. Tapi Bang Joni kok belum muncul-muncul, Bu? Telepon dari Bu Lilis ya, Pak? Katanya Bang Joni udah jemput kita dari siang tadi. Tapi kok gak muncul-muncul ya? Mabok kali. Pergi kemana, nyampenya kemana. Anjir. Apaan tuh? Hati-hati. Jangan-jangan itu cuma jebakan. Ah, jebakan? Mungkin dia cuma pura-pura aja. Ntar kalau kita tolong, malah kita yang dirampok. Ayo, yuk, kita jalan-jalan aja, yuk. Yaudah, yuk. Kakak, tunggu. Apanya yang dirampok? Kita ada ke mencoba apa? Oh iya. Oh iya ya. Kita tidak punya apa-apa. Ayo ke jalan. Kita samperin yuk. Lagi musim pembegalan di jalan-jalan. Iya, saya tahu. Diulang-ulang terus.
Saya tuh lagi bingung. Bingung kenapa, Bu? Jangan bingung, Bu. Ntar kalau Bang Joni sakit, biar Gempreng yang nemenin. Maunya. Tolong jangan berisik ya. Ini rumah sakit. Siapa bilang kebun binatang? Ibu tuh lagi bingung. Mau cari deposit 7 juta di mana ya? Deposit? Beli di mana tuh deposit? Deposit itu apaan, Bu? Deposit itu uang jaminan. Jadi kalau Abang Joni mau dirawat di rumah sakit, kita harus taruh uang itu dulu. Kalau kurang, kita tinggal tambahin. Tapi kalau lebih, nanti uangnya dibalikin. Cuma di mana dapetin uang buat deposit itu? Pusing saya. Iya. Kita bawa ke klinik aja, Bunda. Murahan. Paling 100.000. Kan kamu dengar sendiri. Kita dirujuk ke rumah sakit ini karena peralatan yang di sana tuh enggak canggih. Bang Joni, apa maksud kamu? Bunda kan pernah bilang sudah tidak cinta lagi. Bunda mencintai Bang Joni. Sudah kewajiban Bunda untuk mencintai dan menyayangi Bang Joni. Walaupun tindakannya selama ini salah, Bunda harus mencoba merubahnya. Sona menabung di kaleng biskuit sejak 4 tahun yang lalu. Sona kubur di tanah lapang. Niat Sona uangnya untuk Bunda berangkat ke Mekah. Sona pengen lihat orang sebaik Bunda berangkat haji. Subhanallah. Terima kasih anakku. Tapi apa gunanya Bunda jadi hajah kalau punya suami yang durhaka? Bunda akan sadarkan dulu Bang Joni ke jalan yang benar ya. Banyak sekali ya. Sona, ibu gak tahu bagaimana caranya menggantikan sama kamu. Yang Sona pikirin, Bunda jadi tertunda lebih lama lagi pergi ke Mekah gara-gara kejadian ini. Subhanallah, kamu anak yang baik, Sona. Ibu berterima kasih sekali sama kamu. Totalnya jadi 7.300.000. Terima kasih. Bang, abang cepat sembuh ya, Bang. Kalau saya nggak ada umur, sampaikan maaf saya pada Sona. Abang jangan ngomong kayak gitu. Sona anak yang baik. Ani,
maafin abang ya. Abang jahat banget sama kamu. Gak apa-apa bang, udah Ani maafin kak. Ani udah maafin bang Joni. Sona mana? Hah? Sona? Mana? Sona! Sona! Bang Joni! Hei! Sona senang, abang sudah pulang dari rumah sakit. Semua ini karena kamu, Sona. Kalau gak ada uang di kaleng biskuit kamu, mungkin nyawa abang udah gak ketolong. Makasih ya, Sona. Maafin abang ya. Abang juga mau minta maaf sama kalian semua. Karena selama ini abang selalu berbuat kasar sama kalian. Abang memaksa kalian mengamen, mengemis. Abang malu rasanya. Abang yakin kita bisa mendapat penghasilan yang dengan cara terhormat. Kita akan bercocok tanam di lahan kita ini. Hasilnya kita jual untuk memenuhi kebutuhan kita. Hore! Hore! Tunggu dulu. Abang janji. Akan membagi hasil secara adil buat kalian semua. Hei, ini Abang Joni. Halo. Abang kan lagi tobat. Gimana kalau kita mulai dengan balikin speaker musola? Oh iya, benar tuh. Iya benar. Abang, untuk yang satu itu merasa berdosa banget. Hidup Bang Joni. Hari ini kalian semuanya harus dapat duit yang banyak. Gak boleh kurang. Ini pengganti setoran hari ini. Kamu dapat duit dari mana? Kamu gak